Jadi standar bahagia dalam Islam itu simple sekali, tiga sih. Hati tenang, badan sehat, ada yang dimakan. Maka kita lah pemilik dunia. Apa yang perlu kita pikirkan? Jangan terlalu larut melihat masalah, sedih berkepanjangan. Jangan terlalu cemas melihat masa akan datang, ketakutan yang tak berhenti. Nikmati saja yang ada sekarang. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lihat, alhamdulillah badan sehat. Ada yang bisa dimakan hari ini, makan. Faka'annama hizatlahu dunia bihadhafiriha. Maka engkaulah pemilik dunia beserta isinya. Berapa banyak orang kaya, jangankan bayar dokter spesialis, dokter pribadi, rumah sakit bisa dia beli, tapi kesehatan tak bisa beli. Kita bisa beli tempat tidur yang harganya 100 juta. Tapi ada yang tidak bisa dibeli. Apa? Tidurnya gak bisa. Tempat tidurnya bisa, tapi tidurnya tidak. Kebahagiaan adalah ketika kita bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati sekarang. Tidak terlampau melihat masa lalu. Adapun masa lalu yang penuh dosa, maksiat, kita bertobat. Mandi tobat, sholat sunat tobat, istighfar, minta ampun pada Allah.